Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasim di Wafa Channel. Sore-sore gini enaknya menikmati kopi sambil nyemil makanan ringan ya. Tentunya sangat mantap sekali. Apalagi kita ngopi di bawah pohon rindang dengan suasana angin yang sepoi-sepoi gimana gitu. Tentunya sangat mantap sekali ya. Dan hari ini saya merasakan itu, menikmati kopi di bawah pohon yang rindang. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, melihat judul di bawah ini. Ya, benar sekali. Saya kali ini berada di Alas Terawas Cafe. Suasananya mantap. Penasaran seperti apa suasana Alas Cafe Terawas ini? Simak terus videonya. Oke? Tapi sebelumnya intro dulu. Oke, seperti biasa di video kali ini saya awali dengan car vlog dan saya akan tunjukkan akses menuju lokasi Alas Terawas Cafe. Dan jika kita dari arah Prigen, kita harus melewati jalur jurang Ampel ini. Dan jika teman-teman melewati jalur ini, selalu hati-hati dan pastikan kondisi kendaraan kita selalu fit, karena jalur ini memang terkenal dengan sangat curam sekali ya. Dan kalau teman-teman melewati jalur ini, kalau bisa gunakan gigi satu saja, karena memang tanjakan di sini sangat terjal. Oke, langsung saja simak terus videonya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, silakan subscribe dulu agar saya lebih bersemangat lagi untuk membangun channel ini lebih baik. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and comment. Oke, langsung saja, let's go. Hari biasa nggak ada. Siap. Soalnya yang sing ngelola bypass itu kan orang Surabaya. Oh, betul. Itu berarti memang disewakan nih bypass itu. Iya, betul. Cuma hari ya, karcisan. Karcisan. Iya. Cuma hari Sabtu, Minggu mau. Minggu, oke. Okay.
misalnya mandiri ya juga bisa kok. Oh, cuman kalau satu minggu ada pemandunya. Mandiri. Oh, gitu. Iya, Bang. Tak nge-review sedikit. Oke, teman-teman, inilah Alas Trawas Cafe ya. Jika teman-teman dari arah Prigen, itu dari arah Prigen. Kalau dari arah Prigen berarti Alas Trawas ini di sebelah kiri. Dan dari sini itu adalah jalur dari Mojosari atau Mojokerto. Kalau teman-teman dari arah Mojokerto berarti Alas Trawas ini berada di kanan jalan. Maka teman-teman sini pelan-pelan saja ya, karena memang kalau dari luar Alas Trawas ini tidak kelihatan. Karena untuk tembok dari Alas Trawas ini adalah ini seng ya. Biasanya kan kalau tembok seng itu kan biasanya ada proyek yang belum selesai ya. Ya ini temboknya seng. Itu nggak tahu kenapa, apa memang masih dalam proses pembangunan atau memang didesain kayak seperti ini ya, saya kurang tahu. Jadi ya memang ada apa namanya, cuma kalau teman-teman dari arah Prigen kurang kelihatan ya, karena tutupan oleh pohon ini. Oke, langsung saja kita masuk ke area Alas Trawas. Ya, parkirannya cukup luas tapi masih tanah ya, karena memang masih dalam proses pembangunan. Di sana ada gazebo Alas Trawas Food Drink Ride Natur. Ya, di tengah-tengah ini ada pohon pisang. Sebelum masuk, kita wajib cuci tangan dulu untuk mematuhi protokol kesehatan. Iya. Ya. Tuh, gantian. Bawa kamera ya. Oke, cuci tangan, kita dicek suhu tubuh, Pak ya. Iya, betul. Berapa, Pak? 35. Oh, 35, normal. Ya. Oke. Oke, okay. Mau pesan apa, Kak? Udah ada pesan nasi goreng. Nasi goreng satu. Iya. Terus untuk menunya, kan sudah pesan. Oh iya, pesan nanti. Dah. Tak pesan dulu ya.
belakang itu adalah ornamen seperti palet ya, palet kayu, cukup menarik. Jadi alas Krawas Tafe ini mengusung dua konsep ya, indoor juga ada. Kalau teman-teman ingin menikmati kopi di indoor juga bisa di sini. Dan tempat duduknya kayaknya terbuat dari palet. Nah, kalau teman-teman ingin menikmati kopi di luar, di outdoor itu bisa di sana. Mantap. Oke, kita akan lihat outdoor-nya seperti apa. Wes. Mantap. Ngopi sambil menikmati semilir angin di bawah pohon. Keren. Memang di sini masih dalam proses tahap pembangunan ya. Itu. Oh iya, ini adalah jalur backnya atau jalur downhill. Nah, kalau ini bukanya saya tanya tadi hari Sabtu Minggu aja, itu katanya ada pemandunya juga dari Surabaya. Kalau hari biasa tidak ada. Kebetulan saya kesini pas hari Selasa, jadi sebenarnya sih pengen nyoba ya, cuma memang bukanya pas hari Sabtu Minggu saja. Oke, itu tadi saya pesen nasi goreng, mie goreng, ayam geprek, roti bakar. Nasi goreng 20.000, mie goreng 20, ayam geprek 20.000. Apa ini ya? Lemonade Suquest 12.000, buat cappuccino 13.000, cukup murah. Cukup bersahabat di kantong. Makanannya juga enak. Enak tanda. Enak dah. Mantap.
Oke, demikian explore saya kali ini di Alas Trawas Cafe. Menurut saya, cafe ini recommended banget karena tempatnya yang nyaman dan keren, dan juga makanannya enak. Di samping itu juga harganya terjangkau. Dan semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mampir ke Alas Trawas Cafe ini. Oke, demikian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and comment. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membangun channel ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.